cari yang muda ya. Dan selamat sarapan pagi saudara Onan Guni. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onlineku berada, semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, pagi-pagi sudah semangat bersama anak-anak Dita dan Wira dan Pak Takim. Ini tadi kerja di sawah. Tadi malam disuruh orang, dan aku juga tadi malam 9:30 itu pergi ke dokter ya. Niatnya mau memeriksakan telinga. Terus kemarin diperiksa ternyata tensiku 80, rendah sekali. Tapi enggak pusing, tapi ngantuk aja gitu hawa nih. Terus katanya dokter enggak berani nyuntik karena tensiku 80. Dan apa namanya, telinga ini emang efeknya dari tenggorokan kemarin itu. Jadi kemarin dikasih obat, terus tunggu perkembangan 5 hari, kalau belum pulih nanti kembali lagi. Aku pindah dokter itu daerah Sesek, daerah deket rumah Mbak Binti, dokter Jainal di situ. Oke, nanti aku habis antar anak-anak sekolah, aku mau ngeramban opo, cari daun singkong sama daun pepaya, mau tak oseng-oseng dibuat makan, tambah darah katanya. Kalau sate kambing itu nggak begitu suka soalnya, jadi kita ngeramban aja, cari daun-daunan yang deket rumah, daun singkong sama daun pepaya, nanti di oseng-oseng sing pedes, nasi anget-anget dan mantul. Oke, semangat. Ngantar sekolah anak-anak dulu. Semangat. Semangat. Anak juga mau berangkat sekolah. Aku mau cari daun singkong. Kita budal. Berangkat sekolah. Nih, si Opet ikut. Kita ngeramban di samping rumah. Opet. Lihat-lihat, mendahului. Sini Pat, mau nemenin aku ngeramban. Nah ini, cari yang muda. Sana aja, daunnya. Taris, daun singkong. Bismillah. Oke, aku mau naik pohon. Naik pohon. Ini tegalannya Pak E ya. Duh, obat ini ya. Ini pohon blimbing. Ini apa ya? Gak tahu ini pohon apa. Ini juga ada pohon kenikir, saudara onanku. Tapi aku gak begitu suka. Cari daun singkong saja. Ini tadi habis ngantar anak-anak sekolah sekalian. Sini Pet. Goyang karena dibuat mainan Opet. Sini. Cari yang daun singkong yang biar semi lagi. Semi.
Nah, obat mendahului. Nih, ambil secukupnya aja. Dan cari daun paya piye to, Pat? Obat itu rusuh-rusuh di jalan nih. Ya Allah, kucingku. Lihat. Nah, cari daun paya, ikut aja nih. Hiburan ini, obat sedikit saja sama daun pepaya yang muda. Tapi mesti di atas ya. Oh, ini ada. Cari yang muda ya. Cari di belakang. Cuma dapat dikit, nanti kalau digodok. Kucingku ini ngikut yang intel ya. Nanti digodok itu jadinya sedikit. Cari di kebun belakang. Itu ada atas kantung. Nah, dapat ini agak besar. Di sini aja. Nanti cuma aku aja. Pak Tapi enggak begitu. Dah. Nih, cukup. Ih, kucingku dari tadi. Oh, dia itu nemenin aku, maksudnya tuh mau nemenin Mama Ci ya, Pet. Ya. Sudah ini aja. Sudah banyak. Ini nanti buat sarapan sama makan siang. Makan sorenya dipikir nanti. Kalau enggak sampai makan sore, enggak tahu. Segini sudah cukup. Oke, ini nanti cuma tak oseng-oseng pedes. Oke. Aku sudah merebus daun pepayanya ya. Tadi air mendidih. Tak rebus dulu pepayanya, soalnya biasanya si kulit itu pepaya. Nanti habis ini baru daun singkongnya. Dan aku mau buat bumbunya. Cuma bawang putih sama bawang merah sama cabai. Nanti tak kasih telur. Akhir-akhirnya tak kasih telur ya, saudara anakku. Ini aku mau nyiapin bawang putihnya dulu. Biar empuk daun pepayanya. Tadi sebelum tak rebus, tak remet-remet dulu daun pepayanya biar getahnya hilang. Tak remet-remet, kasih garam, terus tak cemplung nih, tak masuk nanti panci.
lama nggak ngerebus, jadi agak lupa-lupa ingat. Ya, semoga saja tidak pahit. Kalau pahit tetap dimakan, karena buat jamu. Aku dulu itu pahit nggak suka ya, sekarang itu suka. Nggak tahu kenapa. Sambil nunggu merebus daun pepaya sama daun singkong biar empuk. Oke, nanti kalau sudah siap semua, aku kasih tahu oseng-osengnya. Habis itu sarapan. Sudah selesai tak rebus dan cuma segini saudara onanku. Ini ya. Ini tadi daun pepaya sama daun singkong. Dan mau tak iris biar gak nyelolot. Gak kelihatan ya kalau dari situ. Ini nanti dua kali makan. Sudah dapat. Dan bumbunya tadi tak blender kasaran. Sudah nyiapin wajannya. Aku sudah siapin wajannya. Nah, ini bumbunya. Tadi kombo 11 sederhanan itu biar pedes mantul biar sampai tepuk. Sudah matang ya kayak gini ya. Terus tak matiin dulu apinya, tak kecilin. Oke, tak matiin dulu. Ini caranya makmi ya. Dimatiin terus kasih garam, kasih penyedap, kasih gula sedikit. Ini satu sendok teh. Gula juga. Kita nyalakan lagi, kita aduk. Oke, aku mau ikut rasanya. Tak kasih telur.
Siapa yang enggak suka? Udah mateng saudara onanku nih penampakannya tanpa flash lampu. Dan ini mantul. Oke, sarapan dulu. Oseng-oseng daun pepaya dan daun singkong. Tambah darah ya saudara onanku. Suaraku sampai habis. Oke, sarapan pagi. Alhamdulillah sudah mateng nih. Lihat penampakan nih. Mantul. Tambah darah. Tambah darah dan minum obat. Lihat-lihat. Oh, batu sebesar ini mungkin buat tambah darah ya. Nih. Empat macam. Oke, bismillah. Kepengen mantul ini. Dan aku mau pakai tangan saja dan aku sudah cuci tangan. Dan bismillahirrahmanirrahim. Begini. Dan selamat sarapan pagi saudara onanku nih. Bismillah. Ada pahitnya, ada gurihnya, ada pedesnya, pas. Menu desa buat obat sing enak. Lama juga enggak buat oseng-oseng pepaya. Empuk enggak ulet. Juga enggak begitu pahit. Monggo sarapan pagi. Mantul, benar-benar mantul. Ini juga menghabiskan nasi nanti tadi malam ya. Kita habiskan. Tadi anak-anak juga sarapan goreng sosis sama telur aja. Tadi ditawarin sama Mae. Mae masak koro. Aku gak suka koro. Pengennya ini tambah nuwik mak, tapi mak masih di sawah, nanti kalau mak mau biar ambil. Kalau jam-jam segini tuh nggak ada orang, cuma aku di rumah. Nggak tahu Pak Hakim kerja apa di sawah orang. Biasanya nanti kalau di sawah itu pulangnya jam 11-an. Anak-anak jam 1, jam 2. Oke, dan minum obat. Aku lanjutin dulu makan dan minum obat. Alhamdulillah tinggal sedikit sampai keringetan. Nikmatnya alhamdulillah. Ini porsiku terbesar ini. Kemarin-kemarin enggak begitu makan. Kalau sakit itu makan tuh enggak selera ya saudara onlineku. Tapi ini tak cocok. Ada pedesnya, ada pahitnya. Jadi tadi sengaja tak banyakin. Alhamdulillah habis. Aku kemarin dimarahin dokter. Kalau sakit tuh makannya yang banyak. Kemarin Pak Dokter, kalau yang biasa itu aku Bu Dokter. Alhamdulillah. Makan harus banyak, minum juga harus banyak. Soalnya aku air putih nggak begitu suka. Tapi ini mulai sakit, bangun tidur
cariku air putih. Suka nggak suka harus sering minum air putih. Sudah nggak muat rasanya, tapi enak. Ini tadi cabai 11, tapi nggak besar-besar. Merah tapi. Kalau dikasih telur itu gurih, saudara onlineku, jadi ada rasa gurih. Pahit, pedes, gurih. Alhamdulillah. Sampai sumuk. Alhamdulillah sudah kenyang, sudah minum obat juga. Dan sampai sini dulu videoku hari ini. Terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Cari daun singkong dan daun pepaya, terus ditumis, terus dimakan buat sarapan. Jangan lupa yang baru gabung like, komen, dan subscribe. Dan yang setia sama channel Imam Maci, jangan lupa like, komen, dan share. Oke, ditunggu video selanjutnya dari Mamaci. Semoga badan lekas membaik dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari keluarga Mamaci di Blitar. Oke, terima kasih. Suasana pagi jam 9-an. Belum ada sih. Jam 8 lebih. Belum ada setengah 9 ini. Buana sepol. Dan lihat sepi. Dan itu Pak Takim ternyata bekerja di sana, sawah sebelah sana. Nah, itu. Nah, itu yang ada orang dua itu apa ya? Ngosrok-ngosrok padi yang di biar tidak ada rumputnya, maksudnya. Lihat-lihat, kita berdekat. Nah, itu Pak Takim sama yang punya sawah. Nyodok kalau bahasa Blitar, eh. Panas-panas. Nah, sejauh itu. Kalau mau ke sana ya lumayan jalan kakinya. Makanya tadi nggak naik sepeda motor.